kembali lagi di channel Sorong Modifikasi. Nah, kali ini kita bakal nge-review dua motor nih. Ada motor Yamaha Vixen dan motor Yamaha Xeon. Nah, ini motor Vixen ini ownernya nanti link Instagram dan kontak WhatsAppnya saya taruh di deskripsi. Jadi nanti kalau mau nanya-nanya silakan di follow Instagramnya dan atau melalui WhatsApp juga bisa. Nah, sini kita bakal nge-review part-part apa saja yang ada di dua motor ini, Yamaha Vixen dan motor Yamaha Xeon, Matic Yamaha Xeon ini, oke. Jadi, langsung aja check it out. Nah, di motor Vixen ini untuk knalpot dia tuh pakai merek RPS nih. Nah, ini RPS kelihatan kan? Nanti link Instagramnya nanti saya taruh di deskripsi. Nah, jika kalian yang ingin pesan knalpot standar bla atau Tatsugigi untuk Vixen, ini nanti bisa di follow Instagramnya. Ini hasil knalpotnya nih, lihat. Nah, ini knalpotnya. Keren sih kalau menurut saya. Nah, terus untuk bagian pengereman depannya itu kalipernya masih standar. Nah, terus ini selangnya udah diganti pakai Morin. Selangnya pakai Morin, terus peleknya sendiri ini pakai merek apa ini? Ferocci. Nah, itu ada di sebelah sini. Nah, ini dia. Peleknya sendiri pakai merek Ferocci warna gold. Untuk ban depannya dia pakai FDR ukuran 60-80. Nah, ini untuk bottom depannya sih masih standar, warnanya juga masih standar, stripingnya juga masih standar. Ini modifikasi kantong pelajar ya. Nah, untuk bagian visor diganti pakai visor bening, terus ada stiker-stikernya di sini. Nah, terus untuk handle kirinya dia pakai CRG. CRG, kalau kanan juga sama CRG. Cuman ini master remnya katanya diganti pakai punyanya Mio. Nah, ini. Kelihatan kan? Ah, ini. Ini master remnya pakai punyanya Mio, handle-nya CRG. Baut-bautnya juga masih standar, ya namanya kantong pelajar. Nah, untuk bagian cover tangki itu di karbon hitam putih. Nah, ini semua masih standar. Tank joknya sendiri dia pakai bigger. Nah, ini kain joknya pakai Biker. Nah, untuk kain jok Bikernya sendiri itu dipesan di Racing Concept 117. Ada di sini kayaknya stikernya tadi kalau nggak salah. Ah, ini dia 117 Racing Concept. Nah, ini tempat pemesanan kain jok Bikernya. Terus untuk bagian belakang, nah ini seperti biasa, ini masih standar semua. Ini motor masih untuk harian, jadi belum terlalu dimodif. Terus untuk lingkaran belakang juga sama, ini dia pakai Ferocci. Nah, itu sebelah tuh kelihatan. Nah, ini Ferocci, terus bannya pakai 60 juga ini kayaknya nih. Ban 60 juga. Nah, maklum ya ini peleknya banyak-banyak legit karena motornya untuk harian. Nah, terus nah ini semua masih standar, arm juga masih standar. Semuanya masih standar. Nah, jadi kalian yang ingin tanya-tanya soal knalpot atau Vixen tie look, silakan nanti kontak bio-nya dia. Nanti saya kasih di deskripsi. Oke, kita lanjut ke Xeon. Nah, untuk Yamaha Xeon sendiri ini punya saya sendiri. Sengaja saya review karena ya nggak ada kegiatan aja, lagi jenuh, makanya saya review. Nah, di sini saya pakai pelek merek Comet. Nah, ini yang model V-Line Comet. Terus piringan cakram depannya saya pakai yang merek Ibat. Nah, ini bottom depan masih standar, cuman direpaint silver.
kalipernya juga standar nih, bawaan dealer. Cuman selangnya saya ganti pakai PSI yang merek Morin. Nah ini PSI. Terus saya tambahin banjo yang 45 derajat. Nah. Terus bagian deck bawah ini di karbon, ini karbon gold. Ini sampai bawah semua. Terus ada beberapa pemanis Pro Bowl di sini. Terus stripping-nya sendiri saya pakai stripping transparan. Ini pesannya di Victory Gerage Malang. Terus untuk lampu depan ini di custom pakai Proji kiri kanan Proji. Terus untuk plat nomor depan saya karbon, di karbon hitam. Sama dikasih Pro Bowl. Nah, terus untuk master rem sendiri itu saya pakai Brembo Corsa Costa itu. Di dalam sana tuh kelihatan ya gelap. Nah, ini Brembo Corsa Costa. Nah. Ini memang harus agak dicolok ya karena master remnya ukurannya besar. Terus penutupnya saya pakai Brembo ini, dikasih pemanis pengunci sama ada Pro Bowl. Terus gasnya sendiri saya pakai merek Wilwood. Nah ini. Gasnya merek Wilwood. Terus hand grip-nya di sini saya pakai Kitago. Terus di sini ada voltmeter X-Cut. Nah, ini voltmeter AK ini fungsi ya. Nah. Ini fungsi. Ini benar. Itu fungsi. Terus speedometer masih standar. Nah. Untuk kaca spion sendiri ini di karbon. Karbon WTP ya, karbon hitam. Terus handle kirinya di sini saya pakai Brembo juga. Ini belinya satu pasang. Terus di sini ada stabilizer. Stabilizernya di sini saya pakai Red It. Nah, mana tuh? Ah, ini dia mereknya. Red It. Nah. Ini kliknya fungsi ya. Kliknya fungsi, ada 24 klik. Terus bracketnya saya pakai Tutun. Terus di sini ada FPR. Ini ada FPR. FPR-nya merek Earth. Terus di sini ada oil cooler. Oil cooler saya pakai SPS. Oil cooler SPS. Sama ini juga karbon deck bawah. Terus standarnya ini pakai Blue XX. Merek Hang ya. Merek Hang. Nah ini. Bodi belakangnya juga sama, stikernya pakai MX Thailand 125 ya. Ini model transparan, jadi dia rapi. Nah, untuk footstep sendiri di sini saya pakai yang chrome. Ini standarnya Mio chrome. Untuk penutup keong CVT ini di karbon. Nah, untuk bak CVT-nya di refine silver terus dikasih motif cyan, cuman ini masih belajar jadi agak kurang rapi. Nah, terus di belakang sini ada selang gardan. Ini selang gardannya ini PSI. Kalau yang ini merek AND, merek AND. Terus shockbreaker-nya sendiri saya pakai merek Ibet, cuman dikasih stiker all in. Ini kliknya nggak fungsi ya, ini shockbreaker-nya cuman shockbreaker biasa. Nah, terus dikasih tambah damper shock. Untuk velg belakang saya pakai Comet juga motif V-line. Ini ukuran velgnya itu 140 ya, depan belakang 140 semua. Untuk ban belakangnya saya pakai Swallow ukuran 50/90 ditambah list velg atau list ban. Untuk plat nomor belakang sama di karbon WTP. Terus corong knalpotnya saya pakai merek Hang. Di sini ada tameng knalpot juga udah direpaint. Udah di karbon celup. Ini list tamengnya pakai Tutun, tapi ini candy ya, bukan bakaran. Candy. Terus di sini saya pakai selang oli yang big. Merek Matt Bickers. Terus di sini ada tutup radiator, ini sudah di karbon juga. Nah, ini dari karbon. Karbon celup semua. Untuk kain jok sendiri diganti pakai yang dua warna, hitam dan orange ya. Nah, ini motor juga masih harian, bukan untuk standar kontes. Jadi kita bisa lihat. Nah,
Oke, mungkin itu saja review dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, yang nonton di like. Jangan lupa kalau ada komen, masukan atau apa, boleh diketik di kolom komentar. Atau mungkin ada saran, atau mungkin dari teman-teman di Kota Sorong ada yang ingin motornya di review, nanti silakan kontak WA saya, nanti saya akan taruh di deskripsi. Nanti bisa saya review motornya. Nggak apa-apa itu standar atau enggak, di sini kita nggak cari bagus, yang penting solidaritas. Ya. Oke, terima kasih dan salam modifikasi.